Hello guys, assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my channel. Hari ini saya bersama dengan penduduk Taman Kazana. Dengan saya sendiri adalah penduduk Taman Kazana akan melakukan aktiviti gotong royong. Dengan ada sampah di belakang ni. Ah, inilah sampah yang kami akan bersihkan. So, nama program ni ialah kempen anti kutu sampah dan cegah denggi. Anjuran KRT Taman Kazana Indah bersama dengan Majlis Daerah Ladatu dan Kementerian Perpaduan. Begitulah. Kita baru start lah, kita belum nampak lagi sambutan berapa ramai orang yang akan datang. Kita akan dibahagikan pada 4 bahagian lah. Yang pertama dekat lorong sampah, lorong gerai, lorong bagian jalan lorong luar dengan renobat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Jadi rencananya kita akan membersihkan kita punya rumah sampah nih hari ini. Jadi kita ada minta bantuan majelis juga lah macam biasa. Jadi sebelum majelis datang, kita coba kumpulkan sampah yang bertaburan. Nanti bila majelis datang dengan lori itu kita angkat sekali lah. Mudah-mudahan ada cash untuk tolong kita angkat ke atas. Jadi ya mas, kalau sudah minum semuanya, mari kita mulakan lah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada satu program untuk program gotong royong, membersihkan kawasan rumah sampah kita. Tapi dalam masa sama juga kita melancarkan kempen anti kutu sampah dan cegah denggi. Oleh itu, kita sebagai warga Taman Kazana Indah sama-sama kita menjaga kebersihan supaya taman kita bersih dan indah dan tiada denggi. Okey, jom. Hai guys, kita pungut sampah. Aduh, cari balak oh pinggang. Kan dia mau dipuji. Aku puji saja. Mari kita lihat bagaimana ibu-ibu sangat rajin. Nampaknya macam ini last aktiviti kami hari ini masih lagi tengah berjalan dan sangat banyak sampah ya. Tak tahu sebab sampah ni sebenarnya diorang buang di sini. Lepas tu diorang buang tidak betul. Lepas tu kalau sampah tidak dibuang dengan betul, of course majlis daerah pun tidak dapat pungut semua. So sekarang ni hari ni kami akan bersihkan apa yang ada. Lepas tu harap-harap lepas ni orang buang dengan betul lah supaya majlis daerah pun apa tu diorang pungut sampah ni. Oi mantap. Lagu nang penting-penting. Bayar RM2. Okay guys, ini adalah cadangan buat tapak gerai. Di sini kah gerainya? Ya, di sini. Ya. Ini adalah tapak gerai yang diorang cadangkan. Jadi hari ini tapak ini akan dibersihkan. Boleh tak dimasak? Boleh. Mudah-mudah di. Tapi satu lah nanti. Satu asal bucunya. Sana-sana kali ada. Ini kacang pun kena tolak lah nanti. Wih, rancak. Seperti lada. Ada lagi lada ya. Apa tu tak rancak? Hah? Itu sayurnya. Belum ditolak ambil hasilnya.
macam dia yang tanam kan? Penanam tegal. Tidak ada pucuknya kak bu. Tidak ada, tua sudah. Ah, mangkat di mana? Ayo kita jadi jauh. Pada penduduk Kazanang, sebaiknya janganlah gotong royong kita ini untuk kebaikan kita juga lah. Nah, pentingnya kesadaran civic lah, kita menjaga kebersihan perumahan kita, tempat-tempat persekitaran tuh. Nah, kebaikan pun untuk kita bersama juga. Eh, kok malu orang punya tuh, itu dijaga. Yang di sana napa mau ditolak? Itu peri. Lagi seraga. Suat peluru buat dipanggul. Kita ni maksa kita orang bersatu kita cegu bercerai kita roboh. Marilah sama-sama menyertai aktiviti gotong royong. Aktiviti yang dianjurkan oleh KRT sepatutnya disertai oleh penduduk. Bukan apa-apa pun, sekitar kan.